Halo, ketemu lagi di vlog Gelas Cangkir Kopi dari Journey. Jadi vlog kali ini adalah vlog sederhana seperti biasa. Bahannya diambil dari artikel yang telah diunggah di jbkdaily.com pada tanggal 5 April 2020, yaitu tentang tips bagaimana sih jaga kendaraan tetap sehat selama wabah corona, di mana kita diimbau untuk berada di rumah saja, dan itu notabene membuat mobilitas akan jauh lebih berkurang dibanding periode waktu reguler, guys. Jadi artikel ini disarikan dari informasi yang ada di Autocar India. Jadi intinya ada 5 hal yang dianjurkan buat pemilik kendaraan supaya kendaraannya tetap sehat selama mengikuti anjuran pemerintah berada di rumah saja selama wabah corona ini tetap merambat, guys. Yang pertama itu adalah jaga kondisi kesehatan aki mobil. Bagaimana caranya? Nah, meski sistem kelistrikan pada mobil-mobil modern keluaran terbaru itu sudah canggih, tapi seyogyanya mobil itu tetap dipanaskan seminggu sekali dengan durasi cukup sekitar 5 menit. Itu sudah cukup untuk membuat aki mobil tetap sehat dan berusia maksimal. Tapi kalau saran dari diri jurnya sendiri, sebaiknya mungkin 3 atau 4 hari sekali dengan durasi 5 menit. Jadi jangan seminggu juga. Tapi terserah Anda mengikuti saran yang mana, saran dari Autocar India atau mengikuti saran dari media Gelas Cangkir Kopi ini. Terus setidaknya bawa mobil keliling seminggu sekali. Ini adalah poin yang kedua, bagaimana agar mobil tetap sehat, biar komponen mekanikalnya tetap terjaga. Hal ini juga baik untuk menjaga performa ban, dan jangan lupa nyalakan AC selama pas diajak keliling. Yang ketiga, sebaiknya hindari aktifkan rem tangan saat parkir lama, karena ketika rem tangan diaktifkan terlalu lama itu dapat membuat macet. Dan sarannya itu ada dua, sebaiknya memasukkan gigi atau gunakan ganjalan pada ban. Yang keempat adalah bersihkan kabin. Jangan lupa senantiasa membersihkan kabin, khususnya dari bekas-bekas makanan atau minuman yang bisa meninggalkan bau. Jika memungkinkan, bersihkan kabin mobil dengan disinfektan atau sapu lap dengan campuran kandungan alkohol. Poin terakhir ini juga sangat bermanfaat untuk mematikan virus-virus yang kemungkinan dapat mengendap pada interior mobil. Sementara dari Journey, salah satu hal yang virus corona atau COVID-19 itu paling bisa melekat itu di plastik, dan sebagaimana kita ketahui, sebagian besar interior kendaraan mobil itu mengandung unsur plastik, guys. Dan yang terakhir atau kelima adalah bungkus mobil dengan sarung mobil yang bermutu baik. Kenapa bermutu baik? Karena kalau Anda beli yang bermutu kurang baik, Anda jurnya itu pernah pengalaman, itu ketika kena hujan nempel, guys, nempel dan membuat bercak yang kurang bagus buat cat mobil. Nah, kenapa bungkus mobil dengan sarung mobil yang bermutu baik itu disarankan? Karena itu juga bisa menjaga mobil dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kotoran dari burung yang bisa berpotensi sakit. Itu aja dulu, guys, vlog sederhana Gelas Cangkir Kopi ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di vlog Gelas Cangkir Kopi di video ini, guys. Dah.